Pemirsa, menjelang Ramadan, tim gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Sidoarjo menggelar razia rumah indekos. Petugas menemukan banyak penghuni kos yang tidak memiliki kartu identitas. Tim gabungan mendatangi satu persatu rumah indekos yang berada di pinggiran kota Sidoarjo, Jawa Timur, kawasan Tanggulangin. Razia ini untuk menciptakan suasana aman memasuki bulan Ramadan. Hasilnya, petugas banyak menemukan warga pendatang yang tidak memiliki kartu identitas diri. Mereka kemudian diberi kesempatan untuk segera mengurusnya. Kita melaksanakan distribusi ke rumah-rumah kos untuk kita cek identitas dan status di kos-kosan ataupun di binatang tersebut. Berarti kita menciptakan aktivitas hilang menghadapi puasa dan hari raya. Selain merazia identitas para penghuni indekos, petugas juga memastikan agar para pengelola indekos telah mengikuti aturan yang berlaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humaydi, TV One mengabarkan.